Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fahri Faqih. Oke, kali ini gue akan ngasih tau ke lo semua, ya kan, cara menghapus Windows Alt. Ya, Windows Alt itu kalau kalian menggunakan Windows 10, ketika kalian upgrade pasti ada yang namanya Windows Alt. Ya, kita buka aja langsung biar kalian tahu. Nah, kita buka disk PC, habis itu buka local disk C. Nah, ini adalah Windows Alt. Ya, ini adalah Windows Alt. Ketika kalian hapus Windows Alt ini, pasti nggak bakalan bisa. Ya, kalau kalian pencet klik kanan dan delete, pasti nggak bakalan bisa. Makanya di sini gue bakalan kasih tau kalian caranya bagaimana. Oke, langsung aja. Ya, kalian pergi ke disk clean up. Ya, kita string aja. Nah, ini sudah ketemu ya. Langsung pergi ke C. Nah, setelah tampilannya seperti ini, ya, dia belum kebuka ya, belum kelihatan data-data file dari Windows Alt. Windows Alt itu jadi file-file yang upgrade dan upgrade Windows lama kalian ya, yang kata kemarin. Kalau kalian belum upgrade ke Windows yang terbaru, maka itu belum muncul. Ketika kalian sudah upgrade, maka itu akan muncul. Nah, ketika kalian buka disk clean up, di sini belum muncul. Langsung aja kalian pilih ini. Clean up system file. Oke. Okay. Nah, setelah ini kita tungguin prosesnya. Oke. Okay. Setelah kita prosesnya selesai, maka biasanya di sini akan kelihatan ya, Windows Alt itu biasanya berukuran dari 9 GB sampai dengan 15 GB. Kita cari dulu filenya mana. Nah, ini dia ya, bener kan, 26 GB. Nah, nama filenya adalah previous Windows instalasi ya, jadi itu adalah filenya yang disebut Windows Alt ya, lumayan gede kan. Nah, kalau kalian pengguna SSD pastinya yang berukuran 120 GB atau 240 GB itu kayak gini tuh sangat banget makan SSD kita ya, banget makan. Makanya di sini gue mau kasih tahu kalian cara menghapusnya. Kebetulan gue juga emang sangat ini banget kan, kemakan banget. Ketika kita sudah cari ini, langsung aja kita klik OK. Delete files. Kita tunggu proses penghapusannya sampai selesai. Kita tekan yes. Oke, penghapusannya sudah selesai. Coba kita lihat sekarang apakah masih ada atau tidak. Ya, ternyata Windows Alt sudah nggak ada ya. Nah, ya, dan ukurannya pun udah 186, tadi 167. Oke, jadi itu aja caranya menghapus Windows Alt. Ya, kalau bagi kalian itu sangat mengganggu, silahkan dihapus. Gua kasih tahu caranya ke kalian. Ya. Kalau misalkan kalian tidak mau menghapus, itu juga nggak apa-apa. Itu gimana kaliannya. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau emang lo suka, silahkan like. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan lo komen di kolom komentar. Thank you. Jangan lupa lo subscribe channel gue. Dan ikutin terus gue gimana channel gue akan berkembang. See you next time. Gue Fahri Faqih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.